Kara Ragusa. Atau menunggu hasil antigen. Nah, hasil antigen ini yang nantinya akan digunakan untuk masuk ke kereta api kita. Cukup luas. Kebetulan untuk tanggal 21 April ini terlihat kosong, senggang. Jadi nggak ramai atau nggak membludak seperti itu. Terlihat hanya sekitar mungkin tidak ada lebih dari 10. Ada 8 atau 9 orang yang sedang mengantri di sana untuk mengambil antigen. Ya, kita akan mencoba untuk jalan langsung menuju pembelian tiket kereta api. Area keberangkatan ada di depan lurus. Ini kita kedatangan. Kita akan lihat ke dalam. Ini ada pembatalan tiket juga di sini. Layanan pelanggan juga di sini. Ada toilet juga. Kita masuk. Kita lewat sini ada CFC. Dan di sini lagi pada menunggu untuk keberangkatan kereta. Kemudian kita lihat sini juga ada minimarket. Kalau misalnya mau supply perlengkapan sebelum berangkat, kita bisa beli perlengkapannya di sini, air minum dan roti juga. Ini ada area reservasi, ini biasanya untuk kereta pariwisata. Dan nah, kita ambil antrian untuk mendaftarkan kartunya dulu. Lansia di sini dapat diskon 20%. Kamu harus mendaftarkannya di sini dan antri ya guys. Dan biasanya ramai. Untuk kesini bisa turun dari stasiun Juanda atau stasiun Cikini. Bisa pakai taksi juga kalau dari Bogor.